Nah, ini telur bacem Bunda hari ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini, cantik banget, mulus, glowing ya, teman-teman. Nah, ini warnanya ini coklat banget, teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita belah ya. Teman-teman, hari ini Bunda Pemli mau membuat bacem telur. Nah, ini bahan-bahannya Bunda sudah siapkan. Di sini ada 1,5 kg telur ini yang sudah dikupas. Ini lanjutan dari tip dan cara merebus telur tadi ya, teman-teman. Ini video selanjutnya ya. Nah, untuk bumbunya di sini Bunda gunakan 13 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas seperti ini ya. 2 batang serai. Dan di sini ada 7 lembar daun salam. Nah, di sini juga 2 sendok makan garam, 2 sendok teh kaldu jamur. Di sini juga ada 100 gram gula merah. Dan untuk kecap manisnya Bunda gunakan 20 sendok makan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk ini apa? Air dari kelapa ya, teman-teman. Air kerap kelapanya Bunda gunakan 700 ml dan kita mau tambahkan untuk airnya lagi, kita tambahkan 300 ml air putih. Kalau masih kurang nanti baru kita tambah lagi ya. Oke, kita lanjut saja ke cara pembuatannya. Pertama ini untuk bawang merah dan bawang putih ini kita geprekin aja ya, teman-teman. Kita siapkan talanan seperti ini, lalu ini kita geprek aja, teman-teman. Nggak perlu diiris ya. Sorry teman-teman kalau berisik ya. Ini terpaksa aku lakukan. Oke, ini bumbunya sudah selesai. Kita geprekin seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Nah, ini kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita mau memasak ya. Ini kita masukin telurnya ini di panci yang seperti ini ya, teman-teman. Kita masukin gula merah. Kita masukin garam dan juga kaldu jamurnya. Kita tambahkan kecap manis. Di sini Bunda gunakan 20 sendok makan ya, teman-teman. Lalu kita tuangkan air kelapanya. Untuk air kelapanya Bunda gunakan 700 ml. Dan kita tambahkan 300 ml air biasa ya, teman-teman. Jika kurang boleh kita tambah lagi. Lalu kita masukin daun salam. Nah, kita masukin serai. Di sini ada lengkuas, juga bawang merah, bawang putihnya ini langsung kita masukin, teman-teman. Ini langsung siap kita masak ya. Kita aduk dulu ya. Kita pastikan telurnya ini kerendam semua ya, teman-teman. Oke, langsung siap kita masak ya. Nah, ini siap kita masak. Kita kita nyalakan kompor. Lalu ini kita tutup, kita tunggu sampai matang, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, teman-teman. Kita lihat seperti apa. Oh, panas. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Ini telurnya ini sudah mulai hitam, teman-teman, seperti ini ya.
kita masak sampai airnya ini menyusut ya. Koreksi rasa dulu. Mantap. Bumbunya itu udah pas banget. Asinnya pas, manisnya pas, gurihnya juga pas. Ini tinggal kita tunggu sampai ini airnya ini benar-benar itu meresap pada telurnya ini ya, bumbunya ini ya teman-teman. Kita masak lagi. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman apa sudah matang ya. Nah ini warnanya itu sudah bagus banget, sudah coklatnya itu benar-benar coklat ya teman-teman, seperti ini. Nah ini sudah matang, ini boleh kita matikan kompor dan siap kita sajikan ya. Untuk kuahnya ini jangan dibuang teman-teman, ini masih bisa kita gunakan untuk apa saja, untuk bikin bacem tahu atau bacem tempe juga boleh ya. Oke, kita matikan kompor dan siap kita sajikan. Nah ini deh hasilnya ya teman-teman, seperti ini udah mantap banget, ini siap kita sajikan ya. Kita angkat satu persatu, siap kita sajikan. Nah ini telur bacem bunda hari ini sudah selesai, hasilnya seperti ini, cantik banget, mulus, glowing ya teman-teman. Nah ini warnanya ini coklat banget teman-teman, kita lihat hasilnya seperti apa ya, kita belah ya. Kita ambil satu, kita lihat dalamannya seperti apa. Keren teman-teman. Hasil dalamnya itu seperti ini, mantul banget. Ini boleh kita rasain ya teman-teman, ini benar-benar mantap. Kita rasain ya rasanya seperti apa. Telurnya itu kenyal banget teman-teman, coklatnya itu sampai ke dalam-dalam, sampai ke isi-isinya seperti ini. Nah kita rasain. Benar-benar enak, mantul, kenyal banget teman-teman. Sekali nyoba kalian pasti ingin nyoba lagi. Mantap banget, kenyal, gurih, manisnya pas, asem, asinnya pas, semua bumbunya itu berasa. Ini untuk yang kuningnya ini juga kenyal banget nih. Seperti ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channelnya Bunda Pembeli. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari segala penyakit. Dan semoga kita semua sukses bersama dan bahagia selalu. Untuk sahabat yang baru menemukan channelnya Bunda Pembeli, selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like, komen, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep Bunda berikutnya. Terima kasih, semoga resepnya bermanfaat ya. Thank you for watching.